Belakangan ini kita dihebohkan dengan unggahan Instagram artis senior Kiki Fatmala yang telah sembuh dari kanker paru-paru. Lantaran dirinya pertama kali didiagnosa terkena kanker paru-paru stadium 4 pada 19 November 2021. Saat didiagnosis kanker paru-paru stadium 4, Kiki Fatmala merasa hidupnya berubah. Lantas Kiki Fatmala pun juga menjalani serangkaian pengobatan yang dilakukan di Singapura. Berbicara soal kanker paru-paru nih, apa saja sih penyebab dan gejala tersebut? Nah, kanker paru-paru merupakan penyakit kronis yang sangat mematikan. Penyebab orang yang kerap merokok memiliki resiko terbesar terkena kanker paru-paru. Meskipun kanker paru-paru juga dapat terjadi pada orang yang tidak pernah merokok, namun apabila mengalami kanker paru pada stadium awal biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun adapun tanda dan gejala kanker paru-paru yang biasanya terjadi ketika penyakit sudah berada pada stadium lanjut seperti sesak nafas, sakit dada, penurunan berat badan drastis, sakit tulang, dan suara serak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!